Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak sharekan kepada korang semua bagaimana saya mandikan kucing peliharaan saya yang berumur lingkungan 5 bulan lebih lah. Dan kucing saya ni saya bela di luar, saya tak bela kat dalam rumah. Okay, jom saya tunjukkan anda semua. Mungkin cara saya mandi tak sama dengan cara pakar-pakar, tapi cara ni boleh digunapakai lah. Okay, jom. Ini barang-barang yang diperlukan untuk proses mandikan dan keringkan bulu kucing. Okay, first kali macam biasa kita kan ada shampoo kucing. Disarankan kita pakai shampoo kucing, jangan pakai shampoo manusia ataupun sabun mandian manusia, sebab kulit kucing ni dia tak sama dengan kulit kita. And then adanya kentuala yang besar lagi elok untuk cepatkan proses pengeringan bulu dia tu. Saya pakai hair dryer sebab bagi saya hair dryer ni lebih efisien berbanding kaedah konvensional, iaitu kentuala saja. Proses dia tu lebih cepat lah kiranya. Okay, saya pakai sikat bulu kucing. Sikat ni memang khas untuk kucing, bukan untuk manusia. Okay, tujuan dia untuk kita buang lebihan ataupun bulu-bulu yang gugur selepas kita mandikan kucing kita. Sebuah bakul ni akan berkolaborasi dengan hairdryer ni. Okay, bagaimana cara dia nanti saya tunjukkan. Bila kita masukkan kucing kita dalam tandas, first kali jangan kita terus buka shower dan tuju pada dia. Kita kena tenangkan dia dulu. Kita kena bagi dia biasa dengan tempat ni, sebab tempat tandas ni bukan dia biasa guna. Tapi kalau jenis kucing yang kencing pun berak dalam tandas lagi okey lah. Tapi kucing saya jenis yang duduk di luar, jadi dia tak terbiasa dengan keadaan tandas. Urut dia macam manusia juga. Bila dia tempat baru, kita akan rasa takut. Bila dia dah buka shower, dia akan rasa takut. Kita kena tenangkan dia. Relax, chill, jangan bagi gembang. Jangan kena bahagian kepala, sebab bahagian itu sensitif. Jadi kalau untuk bahagian kepala, kita kena lap-lap. Tak saya pakai shower direct. Cara untuk tenangkan dia, kita kena urut dia. Gosok-gosok pada rata. Ya.
Lepas ni kita kena lapkan dia. Sebab dia basah, kalau boleh perahkan sikit ekor dia. Sebab ekor dia banyak air. Okay, jom. Kucing saya dah siap mandi. Dan apa yang dia tengah buat tu ialah proses keringkan bulu dia. Apa yang saya gunakan ialah first kali kain tuala. Kita kena lapkan kat dia dulu, bagi dia kering-kering, lembab-lembab sikit je. Lepas tu barulah saya gunakan hair dryer. Nampak tak? Saya letakkan kucing saya dalam bakul ni. Saya tutupkan, tekukkan dia. Satu benda yang saya nak bagi tahu, kalau yang nak pakai hair dryer boleh, tapi pakai yang ada lambang macam freezing tu, macam udara yang tak ada panas, dia udara biasa je. Okay, jangan guna yang suhu yang panas, kesian dia. Dia pun macam manusia, kalau kita buat yang panas tu, kita akan rasa bahang dia tu, kita akan rasa bahang dia tu sangat kuat, yang memberi tekanan pada kucing lah. Kita buka dia. Tada, kebebasan. Tengok ekor dia still lagi basah-basah, tapi okey lah. Bulu ni dah kering dah. Sikit-sikit je, yang tu kita boleh lap balik. Untuk guna sikat bulu kucing ni, pastikan bulu kucing kita hampir kering ataupun seeloknya kering lah, baru kita guna sikat ni. Dan kita sikat lah macam biasa. Time ni lah kita nak bermesra dengan kucing kita. Nampak tak? Sambil dijilat tu saya lapkan dia punya ekor. Untuk bahagian kaki dia, bahagian bawah ataupun dekat perut dia semua tu, kangkang dia tu, saya biarkan kucing saya sendiri yang uruskan proses pengeringan tu. Sebab bagi saya biar dia lebih selesa lah. Lepas kita mandi, bulu dia dah lebih lagi gebu, lagi lembut. Sedap. Saya rasa setakat ni saja apa yang saya mampu sharekan kepada anda-anda semua, bagaimana saya mandikan kucing saya ni. Okay. Ini nama dia Gucci, saya panggil Gucci. Bye. Assalamualaikum.